Malaysia akan menubuhkan sebuah jawatankuasa khusus untuk memantau pelaksanaan perjanjian perkongsian Trans-Pasifik TPPS sewaktu tempoh ratifikasi dijalankan. Antara anggota jawatankuasa tersebut adalah Kaukus Parlimen serta kementerian-kementerian terlibat dengan TPPA. Bila perjanjian rundingan telah pun dimuktamadkan, mungkin fungsi kokus tersebut akan diteruskan sebagai pemantauan untuk memantau pelaksanaan perjanjian tersebut, terutamanya semasa tempoh ratifikasi perjanjian. Dan selepas itu, walaupun ianya telah ditandatangani, adalah juga penting sekiranya kita dapat terus memantau pelaksanaannya. Jelasnya pemantauan TPPA secara berterusan penting bagi mengenal pasti cabaran yang dihadapi industri, khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS, dalam melaksanakan perjanjian tersebut. Selain memastikan mereka memanfaatkan sepenuhnya peluang-peluang yang ditawarkan TPPA, pemantauan juga tidak hanya dilaksanakan dalam bab-bab kontroversi, malah keseluruhan perjanjian itu. Ada 4 bab yang selama ini tidak disentuh oleh mana-mana NGO kerana ianya bukan satu bab yang kontroversi, tetapi ianya adalah penting. Dan bab-bab ini akan memantau bagaimana program-program akan dilaksanakan untuk memastikan syarikat-syarikat Malaysia, terutamanya PKS, akan dapat memanfaatkan daripada perjanjian tersebut. 4 bab ini meliputi kerjasama dan bina upaya, fasiliti perdagangan, pembangunan serta PKS.